Tiba-tiba Nabi berhenti. Sebelah sini pakai rumah Nabi sana. Nabi berhenti, Abu Hurairah pun berhenti. Salim berhenti. Rupa-rupanya Nabi menghadap pakai, Nabi beri salam dan Nabi doakan. Sesunahnya juga kalau kita melalui perkuburan, berhenti dan menghadap ke arah kuburan tadi, beri salam. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur, boleh. Ya ahlal biar, boleh. Dar kaum mukminin, boleh, tak ada masalah, ya tak? Anda boleh ucap, tak penting. Yang penting beri salam yang umum dan doakan dan ambil tiba. Alhamdulillah, kita selesai mempelajari bab yang ke-66, bab istihbab ziaratul kubur lirrijal wa ma yaqulu lahu az-za'ir. Bab atau pelajaran supaya kita hendak menziarahi perkuburan bagi laki-laki, kemarin Fadimah sudah jelaskan wa ma yaqulu lahu az-za'ir, dan apa yang perlu kita ucapkan apabila kita menziarahi perkuburan. Empat hadis saja, very very simple. Hadis yang pertama 579. Dalil pembahasan tentang sunnah menziarah kubur. Sekaligus kita dah cerita adanya kemansuhan larangan, kita dah cerita panjang lebar. Hadis kedua, ketiga dan keempat, yakni 580, 581, 582, ucapan ataupun doa ketika kita sampai di perkuburan. Sama ada kita mengiring jenazah ataupun kita pergi menziarahi ataupun kita melalui perkuburan. Mudah-mudahan semua kita yang datang boleh berlapang dada, boleh membuka minda dan nak mengambil pengajaran, dan sudah tentulah bila kita belajar nak manfaatkan dalam kehidupan kita. Saya nak tutup pada hikmat saya. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang ramai kita tersilap pandang, masyarakat kita tersilap pandang. Ramai di kalangan kita bicara, kita bicara mati, mayat, kubur. Kadang-kadang kita tersilap pandang. Mana satu yang paling utama apabila kita bicara tentang mati, mayat dan perkuburan? Kadang-kadang kita lebih utamakan benda-benda yang remeh-temeh daripada perkara-perkara yang pokok. Ulama beri contoh, hari ini orang lebih banyak mengutamakan seni dan hiburan daripada ilmu dan pendidikan. Kata para ulama, padahal seni dan hiburan hanya hiasan kehidupan. Adapun ilmu dan juga pendidikan adalah pokok modal untuk kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Mana satu aulawiyat, mana satu yang lebih utama, kita dah tak faham. Saya rasa semua yang datang hari-hari ada baca surat khabar, betul? Bukan saja berita harian, Straits Times, New Paper, Today, Nanjang Sampau, Tamil Murasu, dia baca. Berapa ramai kita yang ada baca buku-buku ilmu? Ulama mengatakan bahawa hari ini kita lebih kenal seniman ataupun mungkin kita lebih kenal artis-artis, dan bila artis tadi meninggal kita tahu. Bila Syekh Ramadan Al-Buti meninggal kita tak tahu. Bila Syekh Nasruddin Albani meninggal kita tak tahu. Dia orang tahu bila Tiramli meninggal, bila A. Ramli meninggal, bila Syarifah Aini meninggal. Ulama bikin buku dan mereka tersedih. Mereka cakap seniman-seniman, orang seni ini meninggal di berbulan-bulan, orang bicara suak khabar, rindu, cakap berbulan-bulan. Tapi ulama-ulama yang meninggal 2-3 hari orang tak cerita lagi. Kita tak tahu mana satu yang katakan Allah, yang mana satu yang lebih utama. Salah pandang, silap nilai masyarakat kita, mana satu yang lebih utama terhadap mayat, orang yang meninggal dalam kubur ini. Kita dah tak tahu mana lebih utama. Kita hari ini bercakap pasal orang meninggal kubur, kita lebih mengutamakan amalan-amalan, rikul-rikul, tradisi-tradisi peninggalan orang-orang lama, amalan-amalan pada hari-hari tertentu, membuat dapur kubur, itulah yang kita lebih utama daripada sunnah Nabi SAW terhadap mati, mempersiapkan diri untuk hari selepas mati, tanggungjawab terhadap mayat, dan bagaimana hikmah sunnah menziarah kubur. Begitu juga dengan adab-adab. Orang tak belajar. Cakap pasal mati je, dia cerita tentang dia nak bikin tahlil 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, tiap-tiap tahun. Kubur mak dia nak bikin dapur, dia nak pergi ke Jumaat, nanti sebelum Ramadan, satu Syawal. Yang ini dia fikir.
Dia tak pernah cerita tak bagaimana kita nak belajar fiqh tentang kitabul janaiz. Bagaimana tanggungjawab kita? Bagaimana sunnahnya menjaga kubur? Bagaimana adab-adabnya? Biasanya orang hari ini bila ayah ibu meninggal, dia baru sibuk nak bikin taklil, nak buat dapur kubur makhluk. Padahal lebih utama tanggungjawab kita sebelum mereka meninggal. Dan ini saya nak petik. Bila kita bicara tentang mak bapa kita meninggal, hari ini kita kena cerita dulu. Yang lebih utama bukan cerita selepas mereka mati, tapi hari ini sebelum mereka mati. Bir walidain itu yang lebih utama. Dua ayat kalau kita baca seram, kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Bahasa yang kasar. Dan kami wajibkan kepada kamu semua menyembah hanya kepada aku dan berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Kalau kita belajar uslub, kita tengok ayat ini meletakkan selepas sembah Allah, buat baik kepada orang tua. Pada ayat yang lain, wa wasaina insana biwalidaini ihsan. Kami wasiatkan kepada kamu manusia supaya kamu berbuat baik kepada ayah dan ibu kamu. Artinya cerita tentang lepas mak bapak kita meninggal, dia nombor dua. Nombor satu, bagaimana kalau mereka hidup, apakah tanggungjawab? Abdullah bin Amr bin Al-As ketika orang mengadu, bapak dia mengadu kepada Nabi, Nabi panggil, kata Nabi, abdul amal bir walidain. Dia kuat baca Quran, puasa sunnah dan sebagainya, malam tahajud. Tapi kata Nabi, seutama-utama amal bagi kamu adalah berbuat baik kepada ayah dan ibu kamu. So saya nak tekankan di sini, orang terlepas pandang. Dia bicara tentang mak meninggal, bapa meninggal, dia cerita itulah nak bikin amalan-amalan tadi dan nak bikin dapur. Dia lupa, sepatutnya kita jangan cerita mak kita meninggal, bapa kita meninggal. Kita cerita yang siapa-siapa yang datang, mak bapa masih hidup, tolong. Inilah kewajipan kita. Kewajipan kita jangan cerita dia dah meninggal. Cerita sekarang dia masih hidup, ya tak? Dan menurut nas, bahawa doa anak yang soleh itu yang Allah terima berdasarkan apabila anak tadi benar-benar menjadi anak yang soleh dan soleh. Awaladin salihin yada'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan, ya tak? So, hari ini kita kena jadi anak yang soleh. Kalau kita betul-betul sayang dan kasih dengan mak bapak kita hari ini, dia cerita tentang kubur, cerita tentang mak bapak kita mati, anda kena jadi anak yang soleh dan solehah, baru betul anda sayang dengan mak bapak anda. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam mentafsirkan hadis Muslim, dia mengatakan bahawa bayangkan doa anak yang soleh mustajab, bagaimana amalan mereka. Setiap amalan anak-anak yang soleh dan solehah, mak bapak dapat pahala. So kalau kita hari ini sayang mak bapak kita, kalau mak bapak kita masih hidup, hari ini jadi anak yang soleh, jalankan tanggungjawab kita, ya, jaga mak bapak kita dengan baik, akhlak kita yang mulia, ya, di waktu mereka hidup. Dia bukan waktu lepas mereka mati barulah kita sibuk macam itu. Waktu dia hidup kita tak indahkan mereka, kita kurang ajar dengan mereka, kita redik mereka, ya, tak? Lebih kita dah meninggal baru nak rasuah orang bacakan tahlil. Lepas tu duit yang koleksian tadi dibuatkanlah kubur, dapur kubur, ya tak? Konon nak tunggu baik macam itu. Waktu mak hidup, bapa hidup, dia kakikan mak dia. Dia cuma berikan bunga, cuma Mother's Day. So saya nak pekik benda ni, ya tak? Kita kena ghostan. Hari ini everyday Mother's Day. Hari-hari kita kena, dan kita wajib untuk yang ini berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Jangan cerita masalah kita mak bapak kita mati, kita cerita kalau dia masih hidup, kita. Tapi hari ini ramai dah mati, barulah sibuk, kita nak rasuah orang untuk baca itu, baca ini. Duit-duit orang sedekah kata dia dibikin pula dapur kubur. Seolah-olah nak tunjuk lebih baik, kita macam nak tipu Tuhan macam itu. Macam orang main judi, main judi. Bila menang judi, dia sedekah orang, takaballahu minna wa minkum. Boleh? Anda paham apa saya cakap? Dia main judi, dia main judi ni, dia menang, dapat, cakaplah beli nombor, kena first prize. Sedekah orang miskin, doa, takaballahu minna, semoga Allah menerima amalan kita. Kau nak tipu Allah ke tu? Macam gitulah mak bapak kita masih hidup, kita kakikan, kita kurang ajar, dia dah mati bau, kita nak bikin benda-benda yang tak diajar agama. Ketahuilah, kubur ni, dengar betul-betul, kubur ni satu penghormatan yang Allah berikan kepada makhluk yang bernama Al-Insan. Pokok mati tak payah ditanam,
Kambing, lembu mati tak payah ditanam, tidak? Tapi manusia mati ditanam. Allah beri penghormatan kepada al-insan. Tapi tidak disuruh untuk kita menghias dan kita bina di atasnya. Ini kita nak sebut supaya anda tahu apa makna kubur. Penghuni-penghuni kubur tadi terputus apabila dia mati. Dia tak ada hubungan lagi dengan kita. Jasadnya akan hancur dan rohnya disimpan oleh Allah Subhanahu Wataala pada alam barzakh. Allahu a'lam. Kita tak tahu lagi. Tanggungjawab, kewajipan orang yang hidup, lebih-lebih lagi anak, dengar betul-betul. Jangan berhenti daripada berdoa. Al-mayyitu yantazir da'watan min ahlihi. Orang yang sudah meninggal tadi menanti-nantikan doa daripada keluarga mereka. Doa yang mustajab. Awwaladun salihin yad'ulah. Anak yang saleh, yang soleh, yang mendoakan. So kalau kita hari ini sayang mak bapak kita, jaga baik. Itu yang orang terlepas pandang. Orang ingat buat baik kepada ayah dan ibu lepas mereka mati. Padahal agama tak cakap macam itu. Adapun menziarahi kubur tidak pernah dikhususkan kepada orang tertentu, tidak? Dia umum untuk mengambil ibrah dan pengajaran. Ini maksud saya, ramai orang kita yang terlepas pandang, tersilap nilai. Mana satu yang dikatakan aulawiyah, mana satu yang dikatakan lebih priority, mana satu yang lebih utama. Maka saya pekik mulai hari ini selalu-selalu ziarah kubur. Mudah-mudahan ingat mati. Dan apabila kita ingat mati, kita nak buat persiapan. Memang jarang orang nak ziarah kubur. Ziarah naik kelab tu ramai orang suka. Tapi kita ambil kesempatan. Bila ada orang meninggal, kita pergi solatkan. Kalau boleh ambil kesempatan, hantar iring jenazah tadi ke kuburan. Itu peluang. Nak ziarah kubur ni jarang orang nak buat. Tapi bila ada kematian, pasal apa? Anda dapat dua pahala. Hadis sahih. Siapa-siapa ziarah orang meninggal sampai solatkan dapat satu kirat. Satu kirat tu seumpama satu gunung Uhud. Siapa yang bawa sampai ke jenazah, jenazah tadi sampai ke kuburan dapat dua kirat. Macam dua gunung Uhud. Semua dah pergi Madinah tahu. Gunung Uhud dalam Khariqah, dalam map dia 3 km panjang. Besarnya panjang 3 km. Jadi anda dapat dua pahala dan anda dapat yang ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak tutup yang masih ada ayah dan ibu. Jangan fikir kalau mereka mati, jangan. Fikir sekarang. Apakah yang terbaik yang boleh kita buat untuk ayah dan ibu kita? Tolonglah fikir macam itu. Yang ini lebih utama daripada kalau mereka sudah meninggal. Dan bagi ayah dan ibu kita yang sudah meninggal, kita kena jadi anak yang soleh dan salihah, supaya doa kita mustajab. Doa anak jinggaro Allah tak terima. Apatah lagi dia tak nak doa, dia rasa orang yang suruh doa. So anda kena doa. Bahasa Melayu dia sudah, kalau tak hafal doa tu, tak? Allah alam. Jangan berhenti doa. Dalam solat, luar solat, bila-bila waktu. Nabi janji awalan salihin yad'ulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka semua minda kita. Buka dada-dada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati apa yang kita pelajari. Saya dah katakan tadi. Keberkatan daripada ustaz-ustaz tahun 60-an, 50-an, 70-an. Mereka berani menyampaikan hari ini umat Islam di Singapura di antara yang terbaik kalau kita bandingkan Indonesia dan Indonesia. Walaupun Singapura tak banyak ulama, Malaysia ni profesor-profesor ni ramai sangat-sangat. Indonesia ramai ulama. Singapura kurang sangat ulama. Boleh kita katakan tak ada ulama. Tapi masyarakat awam, masyarakat awam, kalau kita bandingkan dengan Malaysia dan Indonesia, kita jauh lebih baik, betul? Kita jauh lebih baik. Kita kena bersyukur. Walaupun kita tak banyak ulama, anda boleh pergi Malaysia, anda pergi Indonesia, anda tengok rabak masyarakat mereka dengan huru-hara. Kenapa? Orang lain cakap yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipi tidak akan datang melayang, secepat takkan jadi segantang. Melainkan kerja, kerja kuat dan sebaik daripada ustaz-ustaz dahulu yang tak takut. Mereka pegang hadis Nabi Qulil Haq walaupun umur. Katakannya hak walaupun baik, mereka cakap. Hari ini Allah ubah masyarakat Islam Singapura. Kita beramal seberapa mampu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat ada dua. Ada ustaz nak cakap,
masyarakat nak terima. Masyarakat boleh berdagang dari, boleh buka minda, insyaAllah masyarakat kita makin baik. Saya yakin 5 tahun akan datang, masyarakat Islam Singapura akan jadi masyarakat yang paling sunnah. Wallahu'alam, dan mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita. Allahumma habib ilayna iman, wa zayyanahu fi qulubina, wa qarrah ilayna kufra wal fusuka wal isyan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah dada-dada kami dengan iman, ya Allah. Hiasilah dada-dada kami suka dengan iman ini, ya Allah. Dan jauhkanlah dada-dada kami daripada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang membolak-balik hati, yang kalbal qulub sabit qulubana ala dinika. Kami mohon kepadamu, ya Allah, tetapkanlah hati kami dengan agama, tetapkanlah iman kami sampai akhir kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kamu ragut, jangan kamu ambil iman yang telah berikan kepada kami, ya Allah. Lihatlah iman kami, ya Allah. Tetapkanlah iman kami, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan beriman, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ayah dan ibu kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Kasihanlah mereka, ya Allah. Mereka telah biar kami sejak kecil, ya Allah. Kami tidak mampu membela, membantu, membalas budi baik mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada di kalangan mereka yang telah pergi, ya Allah, tenteramkanlah roh mereka, luaskanlah kubur mereka, terangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terimalah segala amalan-amalan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka dalam surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada di kalangan mereka yang masih hidup, ya Allah, kami mohon di rumahmu, ya Allah, sihatkanlah mereka, gembirakanlah mereka, berilah keberkatan kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala macam musibah, kuatkan iman mereka, tetapkan kesabaran mereka. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.